Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbi israhli sadri wasilli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang Maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ni kita sambung pengajian dalam kitab Hakikat Pengertian dua kalimah syahadah. Kita baca tajuk sebelum ni, iaitu tuntutan beriman dengan syahadatain. Tuntutan beriman dengan syahadatain. Kita dah masuk yang ke tiga. Kita dah yang pertama, kita sebut tuntutan yang pertama kita sebut dah sebelum ni, ialah menerima semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengucap dua kalimah syahadah, tuntutan yang kita kena buat yang pertama kita sebut dah sebelum ni, ialah menerima semua syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita sebut dah sebelum ni, setelah tuntutan beriman dengan syahadatain, yang kedua mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam dua kalimah syahadah kita tu dia ada dua penyaksian. Satu penyaksian tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan penyaksian yang kedua ialah Nabi kita bersaksi bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul kita. Kita buat pengakuan walaupun di sana, contoh, sebagai contoh kita kata kita mulakan Al-Quran dalam surah Al-Fatihah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kadang orang tanya tak ada nama Nabi pun. Mula-mula sekali kita baca Al-Quran, mula-mula kita akan jumpa dengan nama Allah
yang maha pemurah lagi maha mengasihani, mana dalam nama Nabi. Tapi kita kena ingat hak kita baca tu hakikatnya siapa yang baca mula-mula yang bawa mai ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada Nabi, maka apa pun kita tak tahu. Nabi ni ialah pesuruh Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kita sebut dah sebelum ni dalam surah An-Nisa ayat 65 yang bermaksud Allah beritahu tidak disifatkan beriman sehingga kamu jadikan Nabi kamu itu hakim yang memutuskan satu hukum, tak beriman. Jadi kalau tak beriman ni kita nak kata apa? Jadi orang kafir lah. Jadi orang yang tak beriman ni orang yang kafir. Walau bagaimanapun kadang-kadang orang kafir percaya, depa setengah sebahagiannya yang bukan etisnya percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi kepercayaan mereka itu tertolak dengan mereka menyekutui Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa kisah-kisah zaman orang kafir Quraisy ketika mana mereka menyebut wallahi demi Allah, sekiranya aku jumpa Muhammad, aku akan pancung tengkoknya. Dia guna apa? Dia guna wallah, dengan nama Allah. Dia guna nama Allah. Sekiranya aku jumpa Muhammad, nescaya aku pancung tengkoknya. Jadi dia pun percaya Allah. Begitu juga Al-Quran, banyak ayat-ayat Allah beritahu, sekiranya kamu tanya kepada orang Yahudi ataupun tanya kepada orang kafir, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Allah beritahu, nescaya mereka akan kata, la yakunun Allah. Mereka akan berkata, Allah. Tapi hak iman mereka tu terbatal kerana mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Percaya Allah. Samalah kalau kita Islam pun percaya Allah, pada masa yang sama kita telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Mensyirikkan Allah Tuhan mula-mula sekali nak membersihkan akidah kita, mula-mula sekali ialah membersihkan daripada kesyirikan kita, sekutu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja. Tidak ada benda yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak samalah disebut dengan laisa kamitslihi syai'un. Tak sama. Maksudnya apa yang ada ni adalah makhluk. Apa dia makna makhluk? Makhluk ni benda yang kena buat. Benda yang hak kena buat. Yang hak benda yang kena buat tu sebelum ni ada tak? Sebelum ni tiada. Benda makhluk ni sebelum ni tiada. Mana mungkin benda yang tiada nak mengadakan benda yang ada? Boleh tak benda yang tiada nak mengadakan benda yang ada? Dia pun asal kita ni tiada. Mana mungkin benda yang tiada nak mengadakan benda yang ada. Cuma kalau kita mengaji mutahid, adanya kita hanya disebut dengan adanya aradi, arad ataupun yang mendatang. Adanya kita ada yang mendatang. Sebelum ni kita tiada. Adanya kita ni baru sahaja. Adanya Allah Subhanahu wa taala ada yang hakiki, yang sebenar. Iaitu tiada ada permulaan dan tidak ada akhiran. Huwal awal wal akhir. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Tak ada permulaan. Jadi menyebabkan hak kedua ni kadang orang percaya akan Allah. Orang kafir Quraisy mengakui keagungan kebesaran Allah, memuji Allah dengan wallah, dengan nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Kalau tanya orang Yahudi, kata Allah, siapakah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan sesudah mati? Nescaya mereka pun menjawab Allah. Tetapi Allah mereka tu diwasakkan dengan sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala.
ataupun dalam keadaan pergantungan daripada lain yang kita sebut sebelum ni. Allah sebut dalam Quran, afahukmul jahili yabghun afahukmul jahili yabghun wa man ahsana minallah hukman liqaumi yuqinun. Allah sebut ni. Allah tanya kita ni, adakah kamu nak kembali kepada hukum-hukum jahiliah? Adakah kita nak kembali kepada peraturan-peraturan jahiliah? Peraturan yang direka, yang dibuat oleh orang-orang jahiliah sebelum ni, sedangkan padanya orang yang penuh keimanan, kata Allah, tidak ada hukum yang lebih sempurna, tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hak penyaksian dua kali lima syahadah ni juga kita dah sebut sebelum dua-dua ni, kita kena jaga jangan sekutu dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada benda-benda yang lain. Kerana hak benda-benda lain semuanya adalah makhluk. Apa sebut sahaja makhluk, dia akan binasa, dia tak akan kekal. Yang hanya kekal ialah zat Allah Subhanahu Wa Taala, dia yang kekal. Termasuk juga malaikat-malaikat maut, malaikat Jibril, semuanya malaikat-malaikat yang mereka tu diusah yang besar. Mereka tu dalam keadaan apa? Ditugaskan tugasan yang besar-besar, tetapi mereka juga akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kekal hanyalah zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita habis yang tu. Baik. Jadi malam ni kita sambung sedikit lagi. Yang tuntutan yang ketiga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Yang ketiga, bertawakal. Bertawakal. Apa nama benda bertawakal? Bersabah. Berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kadang-kadang kita tersalah banyak. Kita kadang-kadang ada benda-benda yang hak lagi kita duk bergantung. Hak kita bergantung tu kadang-kadang dia pun tak boleh bagi bekas, tak bagi kesan apa-apa. Tapi kebanyakan manusia bergantung kepada sesuatu. Sedangkan kita setelah kita mengucap dua kalimah syahadah, hanya kita nak kena bergantung, hanya kita nak kena berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua di sana ada asbab dan musababnya. Contohnya di segi adat percakapan kita, di segi syariat kita, kalau berlaku sesuatu kita akan kata benda tu berlaku dengan asbab sesuatu. Boleh tak macam tu? Boleh. Itu syariat, itu benda syariat. Tetapi akidah, pegangan akidah kita, pergantungan kita, hak pegangan yang hak mati, simpulan yang mati tu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya akidah ni, maknanya simpulan yang mati, bukan simpulan yang hak boleh buka tu. Macam kita sebut sebelum ni lah, kalau hak hukum syariah pegang sungguh-sungguh, macam mana kita pegang? Pegang macam pegang ikan keli, pegang macam kita pegang ikan wan, pegang macam kita pegang belut. Nak kena pegang pelan-pelan ke pegang kuat-kuat pegang belut? Mesti kita kena pegang sungguh-sungguh. Kalau kita tak pegang sungguh-sungguh, beluk ikan keli, ikan wan tu akan terlepas. Pegang kuat-kuat sungguh. Tetapi hak hukum adat, pegang macam mana? Dalam ulama-ulama sebut, dalam kitab sebut, pegang umpama macam kita pegang anak burung. Umpama kita pegang macam pegang anak burung. Boleh pegang kuat dah anak burung tuan Haji? Gantok yang tu, anak burung pegang macam tu. Anak burung baru menetas pegang macam tu lah. Kalau pegang kuat jadi mana? Keluar taik dia tu. Pegang macam tok macam tu lah. Bukan pegang sungguh-sungguh. Tapi kadang-kadang hak hukum adat ni kita pegang sungguh-sungguh. Hak hukum syarak, hak hukum hak berkait dengan bab pergantungan kita dengan Allah SWT, kita tukar pula. Kita pegang tak pegang kuat-kuat. Kita pegang hak hukum adat ni, pegang sungguh-sungguh. Sehingga kadang-kadang benda ni boleh merosakkan dua kalimah syahadah kita. Tapi benda tu boleh nak kita pegang? Pegang boleh. Itu hak syariat.
Hak syariat, contoh kita kata, kita sakit, kita demam. Kita belah sakit sesuatu, kita pun pilih ke usaha kita. Azam kita, kita berusaha untuk kita berubat. Dia suruh kita berusaha. Wa iza azamta fatawakkal ala Allah. Dia suruh kita berusaha, dia kena usaha. Cuma usaha yang kita buat ni tidak meninggalkan bekas. Cuma sunnatullah. Allah buat sesuatu tu mengikut sunnatullah. Ketetapan-ketetapan tu juga. Contohnya sebut sunnatullah. Hak kejadian makhluk ni mengikut sunnatullah. Sebagai contoh, matahari di waktu pagi dia akan naik. Waktu petang dia akan turun. Macam itulah sampai bila? Sampai satu ketika mana ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala perintah ketika tu naik belah barat. Dia naik belah timur tu sebab perintah Allah Subhanahu Wa Taala naik turun, naik turun, naik turun sampai bila? Wallahu alam, sampai Allah Subhanahu Wa Taala perintah pada dia naik belah barat. Ketika tu dia juga taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita pernah sebut sebelum ni, pokok durian tak pernah silap pun. Kita duk kita tanam durian tuan-tuan 10 pokok, insya-Allah pokok durian tu akan ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak pernah silap pun keluar buah lezat. Ada tak? Tidak jenuh pening kita tuan-tuan. Tanam puan tuan haji tanam durian tapi buahnya belum tentu. Sebab Pak Mat dulu buahnya buah lansat, Pak Leh dulu buah manggih. Pening tak kehidupan kita? Allah buat asbab dan musabab tu. Asbab dan musabab ikut sunnatullah tu, benda tu juga pada hakikatnya bukan kita yang buat. Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan segala-gala. Di mana dalil yang kita pernah sebut dah sebelum ni tentang tuntutan. Hakikat tuntutan beriman dengan syahadatan sebelum ni Allah sebut dalam Al-Quran. Allah kata auzubillahi minasyaitonir rajim. Afghari dini ya baguna walahu. Afghari dini Allah ya baguna walahu. Aslama man fis samawati wal ardh. Tau'an wa kar'an wa ilai yurja'un. Allah tanya kamu, adakah kamu ni nak cari lain daripada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Setelah kamu mengikat perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, setelah kamu janji dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dulu-dulu ni kita telah janji dengan Allah, ketika mana Allah tanya kita, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dulu-dululah kita pun tak ingat Allah beritahu. Semua kita beriman dengan Al-Quran. Dulu-dulu ni kita semua dah dulu-dulu ketika anak dulu ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala keluarkan zuriat-zuriat. Turun zuriat dulu daripada tulang sulbi Nabi Adam salam, ketika mana tu Allah tanya kepada roh-roh tu, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Adakah aku ni Tuhan kamu? Semua jawab. Orang kafir pun jawab macam tu, kita juga jawab macam tu, tapi kita tak ingatlah. Bukan di alam roh, dalam perut mak kita pun kita tak ingatlah. Siapa ingat dalam perut? Tak ingat lah perut. Bukan kata dalam perut sahaja. Beranak pun, asal beranak pun tak ingat. Macam mana? Kita pun tak ingat. Ingat pun mungkin 3-4-5 tahun baru kita ingat-ingat lupa. Sebelum ni kita tak ingat apa. Allah tanya, setelah kamu mengikat perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, adakah kamu nak kembali, kamu nak cari hukum lain? Afaradini ya bagun, afaradillah ya bagun, walahu aslama man fis samawati. Adakah kamu nak cari lain? Allah Subhanahu Wa Taala, adakah kamu nak cari lain daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan katanya Allah, padanya tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk, semua makhluk ni semuanya ikut perintah Allah SWT. Malu tak kita tuan-tuan? Malu kita makhluk-makhluk lain, walaupun mereka tu tak boleh nak bercakap, tapi mereka ikut perintah Allah. Matahari ikut perintah Allah, bulan ikut matahari perintah Allah, pokok kayu ikut perintah Allah, ikut sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi manusia kadang-kadang lawan perintah Allah. Tu kita ni keistimewaan Allah bagi kita dua, iaitu disebut dengan unsur malaikat dan juga unsur haiwan kita ni.
Apa dia unsur malaikat? Unsur malaikat ialah beribadat pada Allah Ta'ala. Contoh malam ni, kita buat hak unsur malaikat. Kerja malaikat ni mereka bertasbih memuji Allah SWT. Ketika mana Nabi naik Isra' dan Mi'raj, ada yang malaikat qiyam sampai kiamat. Ada malaikat yang rokok sampai kiamat. Ada yang malaikat yang sujud sampai kiamat. Ni yang kita duk buat law ni. Ha, kita ketika mana Nabi naik Isra' Mi'raj, Nabi tengok malaikat-malaikat beribadat, Nabi Muhammad ni teringin nak buat macam tu. Ni hak kita duk buat law ni, no, umpama malaikat-malaikat yang qiyam, yang rokok, yang sujud kepada Allah SWT, pahalanya wallahu a'lam, ha, banyak mana. Teringin Nabi nak buat. Ha, maka ni kita duk buat ni, buat hak unsur-unsur malaikat yang mereka tu bertasbih memuji pada Allah SWT unsur malaikat. Dan kita juga ada unsur haiwan. Kita makan, ya, kita minum, kita tidur, ha, kata kita bersama, ada unsur-unsur tu. Cuma hak unsur haiwan tu kita ada batasan-batasan. Kalau kita mengaji ilmu mantik, dia kata al-hayawanu natik. Kita ni haiwan juga, termasuk golongan haiwan juga, tetapi haiwan yang boleh berkata-kata. Ha, haiwan yang boleh berkata-kata tu kita kena sedar diri kita. Kita ni hakikatnya al-hayawan an-natik, haiwan yang boleh bercakap-cakap. Sampai jangan kita letak diri kita tu haiwan yang lebih teruk daripada haiwan. Ha, yang Allah sebut ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka umpama binatang ternakan. Malu tak kita kalau Allah buat macam tu? Allah beritahu. Cuma Allah tak sebutlah lembu. Ha, tapi kalau di kita hurai, binatang al-an'am tu, binatang ternakan ke apa? Adakah rusa? Adakah gajah? Adakah rimau? Adakah rusa? Tak. Itu bukan binatang ternakan. Itu binatang yang buah. Ha, binatang ternakan ialah unta, kerbau, lembu, kambing. Ha, kalau segi mana mereka umpama kerbau. Malu dah. Mereka umpama kerbau, mereka umpama lembu, mereka umpama kambing. Lepas tu balhum adallu, maka lebih teruk daripada kambing, lebih teruk daripada lembu. Malu tak kita? Allah malu kita, tuan-tuan. Ha, Allah bagi dua unsur tu, maka kita jaga dua unsur tu, kita nak jadi lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Kerana malaikat Allah tak ada bagi dia tak ada nafsu, boleh ha? Dia beribadat. Dia tak laki, tak perempuan, dia tak makan, dia tak minum, dia tak tidur. Boleh dia beribadat pada Allah. Kita dah, kita ada nafsu. Cuma nafsu yang kita ada, kita nak kena kawal. Nak kena kawal, makan boleh tak? Makan boleh, tapi jangan melampau-lampau. Ha, makan boleh, ada makanan yang boleh, ada makanan yang tak boleh. Haiwan dia pun tak kira. Macam kita duk sebut selalu lah. Pun tak pernah main minta pun main rumah kita. Assalamualaikum Encik. Nak makan pokok rayang boleh tak? Minta tak? Ha, tak bagi itulah dia makan. Ha, saya di rumah saya hak baling tuan-tuan. Ha, masuk pun mana kita buat pagar elok pun. Ha, kambing besar dia langkah macam mana tu. Bukan kata pokok muktan, pokok belam. Pokok belam. Pokok ni apa, pokok daun pandan pun dia makan. Di luar daun pandan berlambak-lambak di bari. Tak makan pun, masuk dalam rumah kita, pokok pandan pun dia makan. Pelik tak? Ha, benda yang pelik-pelik, yang luar tu tepi sungai, tepi parit, berlambak-lambak, tak makan pun. Masuk dalam rumah kita, pokok pandan pun dia makan. Ha, dia tak pernah minta pun. Dia apa? Sebab dia hidupnya hanya hidup nak makan. Kita makan nak hidup. Beza tu lah. Ha, mereka hidup nak makan. Kita makan nak hidup. Sama, hidup nak makan, makan nak hidup. Ha, kita kalau macam tu lebih kurang sama, 2 kali 5, 5 kali 2. Bangkit pagi kalau dia tu orang miskin, pagi-pagi dia tanya dekat suaminya, dia tanya dekat isteri, yang hari ni ada makan tak? Pagi-pagi tu orang yang miskin, yang ikut secara unsur-unsur haiwan. Bangkit pagi tu makan dulu, hak ibadat ni tak ada pikir lagi. Tu hak miskin tu. Ha, bangkit pagi tanya bini dia, yang hari ni ada makan tak? Ha, tu orang miskin. Orang yang sederhana pula, bangkit pagi dia tanya bini dia, yang hari ni kita nak makan kat mana? Ha, tu orang sederhana. Tadi hak pagi lain, hak orang miskin lain. Hari ni ada makan tak, yang? Beza.
Orang sederhana, hari ni kita nak makan kat mana yang? Ni dapat 10,000 ni. Orang yang kaya pula ni, unsur haiwan ni. Dia bangkit pagi, dia tanya kepada isinya, yang, hari ni kita nak makan siapa yang? Nah, dia nak kena orang. Kita tak maulah ada unsur tu. Nah, jadi, hak asbab dan musabab tu juga pada hakikatnya bukan perbuatan kita. Contoh, Allah buat mengikut sunnatullah, kalau makan berjadi apa? Jadi kenyang. Nak bagi mudah, Allah nak bagi mudah kita lah. Kalau belah minum, hilang dahaga. Kalau menuntut ilmu, dapat ilmu. Hak benar tu mengikut sunnatullah. Boleh tak kalau makan Allah tak bagi kenyang? Boleh, tapi menyusah tak kita? Susah makan satu kawah tak kenyang lagi. Satu kawah dia balut. Tak rasa kenyang. Ha, tapi di syurga so Allah tak bagi rasa kenyang. Makan rasa nikmat. Makan nikmat. Beza tuan-tuan hidup syurga so. Makin makan makin sedap. Kita atas dunia sedap macam mana pun. Kenyang tak mahu. Meboh lah apa pun. Ha, KFC ke. Ha, apa kan meh lah tak depan. Kalau kenyang mahu tak? Eh, pakai tak mau dah. Masa lapak tu dia makan. Tetapi syurga beza. Makan, makan tak apa. Masukkan makin makan, makin sedap. Makin makan, makin sedap. Hak dunia memang mula sedap lah. Lepas tu, lepas tu tak sedap lah. Berbeza tuan-tuan. Tu Allah buat, tu mengikut sunnatullah. Hakikat kenyang tu juga Allah bagi jadi. Kenyang tu Allah bagi jadi kenyang. Cuma hak segi syariat kita, makan. Di segi hukumnya, kenyang lah. Sebab apa? Ikut sunnatullah. Macam kita sebut dah bulan sudah lah. Api sifatnya membakar. Kalau ayam sifat bakar, pening tak? Ha, buah api tak bakar. Buah api tak panas. Ha, jenuh kita, tuan-tuan. Jenuh nak masak, tak ada api. Sebab apa? Api tu sifatnya membakar. Tapi boleh kalau api tu Allah tak bagi bakar? Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala cerita kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar oleh Namrud dalam api yang begitu kuat, bakar dah Nabi Ibrahim tak bakar pun. Walaupun sunnahnya boleh bakar. Sunnah pisau tu memotong boleh tak? Kalau tak memotong boleh. Ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam menyebelih anaknya, potong tak? Tak potong. Nah, maksudnya di atas kehendak Allah. Allah buat tu untuk memudahkan kita. Tu disebut dengan wa iza azamta fatawakkal. Apa-apa pun ni contoh ni hak COVID-19 ni yang kita asalnya kita kata apa? Oh, berlaku Cina dengan sebab-sebab tu. Asbab-asbab tu juga ketentuan daripada Allah. Contoh dulu kata Cina makan macam-macam. Makan tikus hidup-hidup. Makan hidup-hidup tuan-tuan. Makan ketam hidup-hidup. Semuanya tengok dia buat makan. Makan hidup-hidup. Epo tunjuk tu makan ni. Tengok pun geli tuan-tuan. Sebab-sebab apa? Sebab apa dia berlaku benda tu? Disebut dengan berlaku kerosakan di atas muka bumi disebabkan oleh apa? Oleh tangan manusia. Zaharal fasadu fil bahri bima kasabat aydinas, kata Allah. Berlaku kerosakan di atas muka bumi ni, Allah kata disebabkan oleh tangan manusia. Nah, disebabkan oleh kita. Tapi asbab tu juga hakikatnya kita nampak perbuatan tu pada manusia. Tapi pada hakikatnya sebab perbuatan kita, maka Allah Subhanahu taala turun dengan asbab demikian. Allah Subhanahu taala turunkan musibah, turunkan ujian, turunkan bala daripada Allah Subhanahu taala. Contohnya berlaku umat-umat terdahulu kerana mereka mengingkari akan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana contoh Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu taala turunkan bala ujian kepada apa? Kepada kaumnya dengan banjir yang begitu besar. Kenapa? Tak mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan kita. Sebab kita tak mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala, sebahagian tak mengikut, sebahagian ikut, maka Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ujian. Semua kena, hak ikut pun kena, hak tak ikut pun kena. Cuma bezalah. Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada orang yang hak tak ikut sebagai bala. Ha, Allah Subhanahu taala turun kepada orang yang ikut sebagai ujian. Beza tu ni Allah, contohnya Allah turun ujian ni bagi orang beriman, dia dapat kelebihan, Allah naikkan darjat di atas kesabaran dia. Allah Subhanahu wa taala naikkan darjatnya. Di atas kesabaran dia, Allah ampunkan dosanya. Di atas kesabaran dia, Allah bagi pahala-pahala.
Macam mana kita sebut sebelum ni, ketika Nabi ziarah satu satu tempat orang yang sakit, keluar daripada ziarah tu Nabi senyum. Kita jangan duduk senyum pula depan orang sakit. Nabi keluar daripada ziarah baru Nabi senyum. Sahabat tanya Rasulullah, kenapa senyum Rasulullah sedangkan dia diuji oleh Allah SWT? Nabi kata, kalaulah dia tahu macam mana aku tahu, nescaya dia akan minta kepada Allah SWT diuji sampai bila-bila. Kalau dia tahu macam mana aku tahu ni, nescaya dia akan minta pada Allah SWT agar diuji sampai bila-bila. Walaupun Nabi kata, kena duri pun dikifarahkan dosa-dosa, kena duri, kena disusuk dengan duri pun Allah SWT ampun dosanya, Allah angkat darjatnya. Tu orang beriman. Allah datangkan dia ujian, Allah naik pangkat. Seronoklah naik pangkat. Oh, kalau dunia berebut-rebut lah naik pangkat. Lepas tu Allah bagi pahala. Kalau kita kan bagi naik gaji, nak mahu lah. Weh, siapa tak mau naik gaji? Jarang kita jumpa orang duk tunjuk perasaan kot tepi jalan. Kami nak gaji rendah, kami nak, ada tak nampak? Tapi tunjuk kot gilang, kot kedai, kot tempat dia kerja. Ni geng-geng ni yang binung yang ketum ni, dia kata ni. Orang nak gaji mahal, eh? Mereka nak gaji rendah. Tak ada kan, mesti nak lebih-lebihnya. Tu hak dunia, tapi akhirat kadang-kadang kita tak mau lebih-lebih, itu yang kita nak kena lebih. Hak akhirat ni tak sama hak dunia. Hak dunia hakikatnya kita nak tinggal, tapi yang tak kita tinggal hanyalah ni amalan-amalan kita ni. Orang yang beriman apabila diuji dia bersabar, apabila dapat nikmat dia bersyukur. Dua-dua dapat orang beriman. Ha, tu Allah uji dia bersabar di atas ujian dia. Ha, apabila Allah bagi dia nikmat, dia bersyukur. Ha, tu untung orang beriman, dua-dua dapat. Allah uji, makin Allah uji, makin dekat dia dengan Allah SWT. Setiap ujian yang Allah uji pada dia, kalau dia buat ibadah, tak sama ketika mana dia tak diuji. Nah, tak sama tuan-tuan. Ha, dia masa dia sihat, beza di segi ibadat pahala, tak sama ketika dia sakit. Ketika mana? Kerana susah payahnya. Dan walaupun diuji oleh Allah SWT, tapi dia dekat dengan Allah. Tak muluk ni dalam keadaan tak pernah sebut nama Allah SWT. Itu kadang-kadang Allah uji tu ada asbab dan musabab. Kerana dengan ujian tu, hamba-hambanya akan ingat kepada Allah SWT. Baik. Ha, bertawakal dan meminta perlindungan kepada Allah setiap perkara di samping menggunakan pengatur sebab. Tak tebut tadi lah sebab-sebab. Ha, contohnya kita dah usaha dah pakai tali pinggang, ha, kita pakai helmet, jatuh patah juga, pecah kepala, mati juga, usaha dah. Naik kereta pun samalah, tayar tukar elok dah, boh brek pun elok dah, semua minyak tukar elok dah. Ha, lincin lah, brek lincin, aksiden mati juga. Itu terserahlah, kita usaha tu. Itu usaha. Usaha tu adalah Allah SWT nak bagi kita ganjaran pahala. Tu dalam Al-Quran pun sebut, kita duk baca selalu dalam sembahyang kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah dan akan dikau kami minta tolong. Sembah dulu, lepas tu baru minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sembah dulu, ikut dulu syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu baru kita minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hubungan dua. Yang pertama sembah, iaitu syariat-syariat. Kena buat syariat-syariat. Bukan hanya kita bergantung bulat-bulat. Walaupun ada hak di segi hak pendapat. Contohnya ada Qadariyah, ada Mu'tazilah. Mereka tu dalam keadaan apa yang berlaku pada kita, semuanya adalah ketentuan Allah SWT. Kita pun betul, yang tu pun betul. Semua berlaku tu di atas ketentuan Allah SWT. Ada satu lagi, mereka tu kata apa? Kami ni tak ada kuasa apa. Ha, kami ni Allah SWT bagi kuasa penuh. Apa yang buat berlaku ni di atas ketentuan kamu. Itu hak pahaman-pahaman yang salah. Hak cuma kita ni ada dua. Ahli sunnah wal jamaah ada dua, syariat dan
dan pergantungan kita dengan Allah Ta'ala. Kita ada syariatnya. Contohnya, kita kata kita nak kena semayang, buat perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu minta tolong dengan Allah, sama dengan apa-apa pun. Contohnya, kita nak dapat ilmu, nak kena usaha dengan menuntut ilmu. Kalau dalam keadaan boleh, kalau boleh tak Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi ilmu terus pada kita, boleh tak? Mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata jadi-jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Allah kata jadi-jadi, boleh, mudah bagi Allah. Sedangkan Nabi juga ikut sunnatullah. Ketika mana ayat yang pertama diturun kat Nabi, ketika mana Nabi diangkat Rasul, ketika Nabi umur 40 tahun di Gua Hira, malaikat Jibril buat turun satu ayat surah Al-Alaq, suruh Nabi baca. Nabi baca tak? Nabi kata aku tak tahu baca. Kalau Nabi pun tak tahu baca, kita, kita takkan lagi tak hidup mengaji ilmu laduni. Main sendiri ada tak? Duk rumah mendengung tu pukul 3 pagi, bunyi gedebung atas bubung rumah kita. Eh, bunyi apa bang tu? Saat bang keluar tengok. Keluar-keluar tengok ada guni di pintu rumah kita. Kita buka tengok cahaya masuk dalam kepala otak kita. Boleh hafal 30 juzuk. Boleh apa? 37. Oi, seronok. Boleh dah Allah nak bagi macam tu, boleh, mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Nabi juga yang Allah sebut laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik. Kalau Nabi berguru dengan malaikat Jibril, kita lagi-lagilah. Kita ni siapa kita? Kita ni siapa? Sahabat-sahabat berguru dengan Nabi. Guru sahabat-sahabat Nabi. Guru Nabi ialah malaikat Jibril. Waktu turun suruh Nabi baca. Baca ya Muhammad. Nabi kata apa? Aku tak tahu baca. Aku tak tahu baca. Tahu Nabi pun Nabi kata aku tak tahu baca. Peluk suruh baca tak tahu baca. Peluk suruh baca Nabi kata tak tahu baca. Lepas tu baru malaikat Jibril ajak Nabi. Iqra' bismi rabbikal lazi khalaq. Baru Nabi baca. Takkan Nabi pun berguru kita. Kita boleh mudah bagi Allah macam malam ni lah. Boleh tak Allah nak bagi semua orang di taman Sri Sestia main rumah Allah? Boleh mudah bagi dia. Mudah. Mudah. Tak payah ada kuliah-kuliah. Dengan boleh. Itulah kekuatan lah, kenapa? Kadang-kadang hak kita main ni kenapa? Kerana kekuatan yang Allah bagi. Kalau Allah tak bagi kekuatan pada kita, tak boleh main. Itu ketika mana dengar azan sampai hayya ala salah, sampai hayya ala falah, kita disunatkan kita kata la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya melainkan pertolongan Allah. Allah yang tolong kita. Kita tak ada daya upaya apa pun. Tetapi diikut sunatullah ni, kita kena berusaha. Berusaha, berusaha. Di dalam kitab pepatah Arab kata manjat wajad, manjadda wajada. Siapa berusaha, dia dapat. Tak kira lah hang Islam ke, hang bukan Islam ke, dia usaha. Tapi hak benda ni orang kafir yang ambil. Dia ambil orang kafir, maka dia berjaya lah. Bapa mengikut sunnatullah kita tetapkan macam tu, siapa yang usaha dia dapat. Bapa sunnatullah, cuma hak pegangan akidah kita yang bagi berjaya tu Allah, yang bukan berjaya tu di atas usaha kita tu dah. Usaha ni sebagai asbab dan musabab. Sebagai kita buat contoh sebelum ni lah, dia mati sebab apa? Aksiden Zaid. Remuk kereta dia, mati patah tengkuk, pecah kepala Zaid. Aksiden kenapa? Aksiden dengan lori. Kita kata mati aksiden. Tapi asbab dan musababnya, hak-hak aksiden tu juga adalah ketentuan daripada Allah. Tu Nabi kata kalau dia mati satu tempat tu, walaupun di rumah, dia akan pi tempat yang hak dia nak, dia nak mati tu. Tapi kita kena usaha dululah. Usaha apa-apa pun berusaha. Macam mana kisah penyakit taun berlaku di zaman Sayyidina Umar tu. Nak pergi satu tempat, tempat tu ada penyakit, penyakit taun. Sahabat Nabi Sayyidina Umar kan laranglah, jangan pergilah. Kerana tempat tu ada penyakit, maka kurentinlah, jangan pergi. Maka kita ditanya, adakah kita lari daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau Allah tentu tak kena, tak kena, pergilah. Penyakit taun kan, penyakit apa, kalau Allah tak kena, tak kena. Macam kita lah, kalau
Allah tak kena, tak kena. Tapi dia suruh kita usaha dengan tutup mulut, dengan penjarakan, dengan apa? Dengan sekian-sekian lah ada peraturan SOP yang tetap. Usaha. Sama juga zaman saya nak umat, sama juga lah. Sahabat tanya, ya adakah kita lari pada ketentuan? Ketentuan Allah SWT. Saya nak umat kata kita lari pada ketentuan yang tak baik kepada ketentuan yang baik. Kita tahu dah tempat tu bahaya, kita jangan pergi. Kita tahu dah di hutan tu ada rimau. Di hutan tu ada gajah. Jangan kita terbang pergi. Usaha dulu. Ha, kita pergi tempat lain. Pergi tempat lain, kita tengok ada singa. Ha, tu nak jana. Kita usaha dah. Ha, kita usaha dah. Tak apa pergi. Tapi kita nak kena juga. Ha, ketentuan hak jali dah tentu siap dah. Pergi, kita pergi tempat lain. Ada ada singa pula. Ngak singa dengan kita. Ha, tu kita dah usaha dah. Tu disebut dengan wa'iza azamta. Fatawakal Allah. Macam kita anak-anak kita Puan Syah pun sama. Kalau tak duduk belajar, tak duduk study agak macam lah. Boleh tak? Ha? Ha, ikut sunatullahnya. Tak boleh jawab ha? Tapi kalau Allah Ta'ala nak bagi, boleh tak? Boleh. Tapi kita ikut sunatullah, usaha dulu, ikhtiar dulu. Lepas tu dengan bertawakal, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, maksudnya macam kita lah. Kalau kita motor kita hilang, jangan tu bertawakal, usaha dulu. Pergi report dulu, usaha masuk dalam Facebook lebih kurang lah. Ha, lepas tu pada tu buat semua usaha, lepas tu baru tawakal. Serah ya Allah, aku dah usaha ya Allah, aku berserah padamu ya Allah. Ha, kadang-kadang hak benda yang hilang tu ada hikmah-hikmah tertentu. Sebagai contohlah, kasut kita hilang. Kasut tu pun ikat dengan dawai dah. Balik abang kat bini kita, abang eh, kasut abang hilang yang bini kita gelak, patut hilang lama dah abang eh. Dia suruh tukar baru lah tu. Ha, sama juga motor ke apa hilang kan. Bini gelak lah. Bini minta sobel betul lah, baru lama dah. Motor buruk sampai gear pun ikat dengan getah lah. Exhaust ikat dengan dawai dah. Patuk-patuk ni hilang lama dah. Nasa tukar baru lah tu. Bakir sampai teratu tu. Ada hikmah-hikmahnya. Ada kebaikan, ada keburukan yang apa berlaku. Cuma apa yang berlaku kita orang beriman, serah pada Allah Ta'ala. Ha? Apa yang berlaku tu adalah baik bagi kita belakang. Cuma di atas usaha kita. Contohnya main di masjid kita. Mutuk, cabutlah suih. Nah, tak apalah ya. Tak apalah. Bagi Allah jagalah. Allah tu hamba ke kita hamba? Tinggal kunci tak tutup pula, bum 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 ustaz, awak tak tutup kunci duduk di motor, biar ambillah. Allah jaga, serah pada Allah lah. Awak Allah hamba ke kita hamba? Allah hamba nak suruh jaga motor kita ke? Ha, kita kena usaha dululah. Ha, kita kena usaha cabut kunci tengkok boh rantai, keluar dengan rantai dia ambil. Ha, tak apa dah lah, kita dah usaha dah. Alam curi bukan lain kira kan, bukan di depan suruh, dalam rumah pun dia boleh ambil. Dalam rumah kita dah usaha dah, tapi dah hilang dah. Itu kita ketuk depan dengan bertawakal pada Allah. Nak buat macam lah, tentu macam tu, kita dah usaha dah tapi hilang juga. Adalah hikmah-hikmah tertentu di atas kehilangan tu. Mungkin kena sebab hilang tu kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, mungkin kita masa ada motor kereta, tak ada nak main dah, sibuklah duk pi sana pi sini, hilang, tak ada apa. Allah nak kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita sangka baiklah apa yang berlaku setelah kita usaha, berlaku juga. Contohnya sakit, kita berubat mati. Ha, sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah usaha tu kita dapat pahala dah. Mati, kita bersangka baik dengan Allah SWT. Mungkin Allah bagi sakit di atas dunia ni, mungkin Allah SWT nak ampun dosa-dosa tu. Kita kena sangka baik kepada Allah. Mungkin Allah sayang dekat dia, ambil dulu pada kita. Allah dah bagi dia sakit, dengan sakit tu dia bersabar di atas kesakitan, dia reda di atas ketentuan Allah. Setelah dia berusaha, maka Allah Ta'ala naikkan darjat, Allah ampun dosanya, balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Umpama kain yang putih bersih berseri. Sonok tak? Ha, sonok lah tuan-tuan. Walaupun disakit, tapi Allah kifarahkan dosa. Kita kena sangka baik apa yang berlaku. Kita jangan duduk sangka buruk. Dia ni mesti ahli neraka, tengok teruk ni. Mati berguling-guling. Kita kena sangka baik.
Mungkin dengan kesakitan-kesakitan yang dihadapi itu Allah SWT ampunkan dosa-dosanya. Kita kena sangka, tapi kita kena usaha dulu. Berubat dulu, usaha dulu. Kalau nak mati juga, kita sangka baik dengan Allah. Allah nak kifarahkan dosa-dosa dia. Kalau tak habis dosanya, Allah SWT masuk dia ke dalam alam barzah. Allah azabkan alam barzah. Tahu apa? Allah nak bersihkan dosa. Kenapa? Sebab nak masuk syurga, orang tu orang yang tak ada dosa. Itu kita kena sangka baik dengan Allah SWT. Baik. Lewat dah. Bu sampai tentu. Di kita berhenti tentulah mengenai sebab kita akan sambung nanti kalau ada masa nanti ni firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 23 auzubillahi minasyaitonir rajim wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah jualah hendaklah kamu bertawakal jika benar kamu orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Kita berhenti tentu dululah. InsyaAllah, alhamdulillah, sama-sama kita tangguh kuliah kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la innal insana la fi hus illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma awina bil ilmi wa zayyina bil halmi wa akrimna bit taqwa jamminna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.